Sebelumnya, Hana Hanifah, aktris FTV, diduga terlibat kasus prostitusi online menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda, Sumatera Utara. Hingga kini, Hana masih berstatus saksi. Hana didampingi sejumlah polwan dan penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak tiba di Rumah Sakit Bhayangkara, Polda. Aktris sekaligus selebgram dibawa ke ruang unit gawat darurat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan COVID-19 juga dilakukan karena Hana berasal dari Jakarta yang masih zona merah COVID-19. Ia keluar dari rumah sakit dengan pengawalan ketat petugas keamanan untuk kembali ke Mapol Restabes Medan. Periksa apa nih, Mbak? Mbak, keluarnya apa, Mbak?